手で世界を救う。肉道の力を知れ、ウノボコの剣。これで平和を実現できる。うがち、緑茶を味わえ。抗うな、無駄だ。Akhirnya Naruto to Boruto Shinobi Striker barusan update. Dan ini tampilan baru loading screen-nya, ada karakter baru yaitu Obito Sickpad. Wah, ini keren banget sih. Langsung aja kita cek. Ini aku baru pertama login ya hari ini, hari Kamis. Mana? Kita cek dulu, teman-teman. Oke, ini tanda habis maintenance ya. Ada maintenance notification. Oke aja. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, ada Obito Uchiha Ten Tails Jinchuriki. Oke, kita langsung ketemu Sasuke, teman-teman. Yaru no ka. Langsung VR cek paling bawah, dan ini dia Obito Uchiha Ten Tails Jinchuriki atau Obito Uchiha ekor 10, Jinchuriki ekor 10. Kita langsung oke. Di sini aku pakai cheat ya. Jadi ini langsung level penuh, langsung bisa kita pakai. どうする? やるな. Nah, itu dia teman-teman. Ya. Ini suaranya. Iidaro. Nah, langsung kita coba ya. Kita langsung ketemu Kakashi, kita coba Obito. Oke, di sini kita langsung ketemu sama Kakashi. Kita langsung pilih misinya aja. Di sini aku pilih misi rank B. Kemudian aku pengen lawan Kurama, teman-teman. Kita pilih dulu karakter barunya. Nah, di sini ternyata Obito-nya tipe attack, teman-teman. Kukira tipe rank loh dia. Terus di samping Obito itu ada satu slot kosong, mungkin itu buat Kaguya ya. Jadi bos terakhir dia. Terus kita starting mission. Kita pakai Rasengan. Woohoo! Oke, kita udah masuk ke gamenya. Nah, di sini aku pakai guru dan murid ya ini. Guru dan murid itu Minato-nya juga baru, teman-teman. Kita coba dulu basic attack. Oh, keren. Kita coba yang combo attack-nya. Oh, combo attack-nya kayak gini, teman-teman. Ini basic attack-nya digabung. Oke. Terus kita coba jutsu substitution-nya dulu. Nah, kayak gitu. Nyerang sendiri ya. Terus kita coba ninjutsu-nya. Keren cuy, ini keren banget sih. Kita coba ninjutsu satunya. Wah, itu kan kayak tipe rank ya kalau kayak gitu. Kita coba ultimate nya langsung. Keren. Kita langsung lawan Kurama aja, temen-temen. Ini udah gak sabar gua, langsung kita praktekan. Oh ya, di sini aku pakai cheat ya, jadi ninjutsunya ini tanpa cooldown, teman-teman. Nah, ini Kuramanya. Kita langsung lawan Yubi. Right. Oh, kita kalau diserang Kurama tuh bisa ngilang, teman-teman. Nah, langsung kasih ultimate. Asli sih ini keren banget sih. Mana Kurama? Kuramanya teleport, teman-teman. Kita kejar dia. Ultimate dari jauh, bisa nggak? Nyampe nggak? Nyampe cuy. Nyampe, teman-teman. Padahal tipe attack loh, tapi serangannya jarak jauh cuy. Kita spam ninjutsu dan ultimate. Nah, jaraknya jauh tuh. Kena lo, teman-teman.
Yah, dia teleport lagi. Padahal gua udah ngilang loh, tapi nggak mendekat ya, karena ada bangunan. Kita kasih ultimate. Wah, keren banget, gila. Kita kasih ultimate lagi, tewas nih kayaknya. Oh, dia teleport cuy. Tapi kayaknya satu hit tewas sih. Oke, gua mau tewas malah. Siapa yang tewas? Dia duluan dong. Gila. Kalau di spam cheat gini keren banget sih temen-temen. Asli keren parah cuy. Gua suka banget nih sama Obito-nya. Keren-keren. Jadi pengen beli DLC-nya temen-temen, karena di Steam juga lagi pada diskon kan. Ini udah masuk summer sale. Terus di sini kalau mau beli DLC-nya, kita masuk ke Steam Library, kemudian pilih DLC. Kita cek harganya. Wah, ini teman-teman, harganya 46.000 teman-teman. Ini yang baru juga sama, masih 46.000. Yang lain ada yang diskon nih, karena Steam lagi masuk Steam Summer ya, Summer Sale. Jadi beberapa DLC-nya udah pada diskon nih teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share. Makasih buat yang udah nonton sampai habis. Like video ini jika teman-teman suka, dislike aja jika nggak suka. Dan jangan lupa di subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan channel ini. Kita ketemu lagi di video yang lain, mungkin tanggal 1 Juli nanti aku bisa live ya. Sampai jumpa. Bye-bye.